Hadir pada acara ini antara lain Sekda Batanghari M. Mula Warmansyah, Wakapolres Batanghari, para unsur Forkompimda, para kepala OPD, para anggota Polres Batanghari, para Ibu Bayangkari, dan para tamu undangan lainnya. Bupati Batanghari menyampaikan terima kasih kepada AKBP Dwi Mulyanto atas pengabdiannya selama menjadi Kapolres di Kabupaten Batanghari. Bupati juga mengucapkan selamat datang kepada Kapolres Batanghari yang baru, AKBP Heru Ekwanto di Bumi Serentak Baregam. Dan dirinya mendoakan AKBP Dwi Mulyanto sukses di tempat dinas yang baru. Kita diwajibkan membuat peraturan kepala daerah, maka kita sudah membentuk peraturan kepala daerah tentang penanggulangan COVID-19 ini, Pak. Saya mohon bantuan Bapak Kapolres bersama Pak Dandim, bersama Pak Kajari, untuk bersama-sama kita mensosialisasikan sekaligus menegakkan impres nomor 6 tahun 2020 tersebut. Acara juga ditandai dengan pemberian kenang-kenangan dari Bupati Batanghari yang didampingi istri kepada AKBP Dwi Mulyanto. Beserta istri dan dilanjutkan dengan foto bersama dan pemberian selamat oleh seluruh tamu undangan. Tim Liputan Kompas TV Jambi.